Inilah hewan dengan suara terkeras di dunia. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah. Karena di channel ini akan menyajikan informasi, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Seperti ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu hitam, ilmu santet, ilmu sesat, ilmu kebal, dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih. Paus biru merupakan hewan mamalia terbesar di muka bumi ini. Paus biru hidup di lautan bebas dengan memakan plankton-plankton yang berukuran amat kecil. Sesuai dengan ukurannya yang amat besar, paus biru juga memiliki suara yang amat keras. Saking kerasnya, paus biru merupakan hewan dengan suara paling keras di bumi. Suara paus sendiri memiliki kekuatan yang paling keras, yakni sebesar 188 desibel. Dan jika kalian bingung seberapa keras suara itu, kamu bisa membandingkannya dengan kekuatan suara konser musik yang rata-rata sebesar 100 desibel. Dengan kekuatan suara paus yang 2 kali lebih kuat daripada suara musik saat konser, kalian bisa bayangkan seberapa besar dan kuatnya suara dari paus biru itu. Sound can travel up to 5 times further through water than it can through air. Blue whales use loud, low-frequency songs and calls that are heard deep in the oceans from thousands of kilometers away. Some of their calls are louder than a space shuttle launch. Scientists can even use their songs to tell where they come from because their songs often vary from one region to another. Untuk mendapat update untuk info unik lainnya, silakan subscribe dan jangan lupa pencet tombol loncengnya ya.